catatan. Lalu benar-benar ininya ada, ininya. Isinya ada di tes. Kata senandung, kamu juga tes. Ditanya, terlalu tanya. Ditanya matematikanya, IPA-nya, IPS-nya. Wah, cocok ini. Masuk. Lewat dan bulan. Tapi kalau yang berbeda-beda di tes ini enggak. Di tes ini gini, terima rugi. Ya. Ini tanggalnya dari 14 ada yang menjadi penggalan garuda. Boleh pilih di SMP 4, SMP 3, SMP 22, Kausar, SMP 3 itu 33 ya, 31, 33. Nah, itu SMP 4 lagi itu banyak. SMP 7, SMP 8. Kamu gak kuat? Gak kuat. Yaudah, sana. Kuat gak? Gak kuat jadi pas saya. Kuat. Dua langkah ke belakang. Cuk. Orang dua kok tiga? Nah, lencang, depan. Cuk. Tunjukkan kalau kamu pengen istirahat. Hanya yang terpilih bisa istirahat. Yang nggak terpilih ya salah sendiri. Suaranya tunjukkan. Suara kamu menggegar. Kalau dulu sekota Depok suara kamu terdengar. Yang di Cikere dengar suara siapa tuh? MG14. Yang di Sawangan dengar suara kamu. Ya kali aja kan. Suaranya naik ke langit. Nyeburan. Tegur! Tegur! Langsung naik ke langit suaranya. Pramuka Sawangan dengar, Pramuka Pancoran Mas dengar, yang lagi di ITC dengar, luar ITC depan ada kata-kata MG14 Sumatera. Sekarang saya cek bintang tahunan, bagi istri lu bintang tahunan, ntar SMP baru ganda. Bagus, saya lihat sudah ada yang sudah pakai bintang tahunan, sebenarnya banyak yang belum pakai. Ya, sekarang nanti saya kasih satu. Ingat, setelah istirahat, kita laksanakan pelantikan penggalang rambu. Bagi yang sudah siap, SKU-nya sudah penuh. Ya, bagi yang belum penuh, cepat temui pas jam istirahat nanti. Ya, terus jangan lupa yang belum ada bintang tahunan harus, karena itu adalah penghargaan tertinggi. Nanti di SMP baru keluar udah. Terus, terus. Ingat, ya, lihat dipakai. Jangan diam mulutnya.
tanpa penghormatan. Ya, makan minum buruk, sampah dibuang di tempat sampah. Anak pramuka peduli kebersihan. Nah, bagus, bilang siap. Anak pramuka peduli kebersihan. Buang sampah di tong sampah. Jika makan dan minum harus duduk. Nah, berarti kamu pramuka terbaik tanpa penghormatan. Baik. Nah, istirahat dulu. Istirahat, makan minum dulu. Pada sarapan belum? Sarapan dulu biar nggak masuk angin, ya. Setelah ini latihan lagi. Mundur. Mundur.